Palang Merah Indonesia Jawa Barat gelar kegiatan finalisasi rencana kontingensi kesiapsiagaan gempa bumi yang diakibatkan potensi sesar Cimandiri pada PMI Kota Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan PMI Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini dilaksanakan di Wisma Kebun Raya Cibodas. Kegiatan ini juga merupakan rangkaian program kesiapsiagaan gempa bumi yang dilaksanakan melalui dukungan PMI Pusat, USAID, dan Palang Merah Amerika AMCROSS yang dilakukan di wilayah Jawa Barat. Sekretaris PMI Provinsi Jawa Barat Ruhanda mengatakan, kegiatan ini disusun berdasarkan asumsi skenario yang disesuaikan dengan kondisi darurat risiko bencana gempa bumi dengan melakukan kajian risiko dan kerentanan, serta potensi kapasitas sumber daya masing-masing di setiap PMI kabupaten dan kota, dan juga dihadiri oleh mitra PMI yang terdiri dari BPBD dan PUPR. Pesertanya itu yang masuk sesar mandiri itu berarti kan dari Cianjur ya, Bandung Barat, termasuk kota dan kabupaten Sukabumi. Untuk harapannya Pak? Harapannya rencana kontingensi ini bermanfaat, terutama dalam hal perencanaan, penanggulangan bencana yang ada di sesar mandiri. Ya semoga juga di tempat kegiatan sesar yang lain juga akan dimanfaatkan. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah upaya antisipasi dan kesiapsiagaan terjadinya gempa bumi di wilayah yang dilintasi adanya sesar aktif Cimandiri. Andries Muchtar, Kompas TV, Sukabumi, Jawa Barat.